Hari ini adalah kegiatan pembukaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP LTI IGM. Pada tema P5 hari ini, tema yang diangkat yaitu suara demokrasi dengan topik melalui pemilu OSI, siswa belajar berdemokrasi. Adapun tahapan pada kegiatan ini, yang pertama adalah pengenalan, di mana anak-anak akan dikenalkan permasalahan terkait dengan demokrasi, kemudian mereka akan mencari solusi bagaimana dalam proses demokrasi, kemudian nanti tahapan berikutnya, karena ini terkait juga dengan kegiatan OSIS, akan ada pemilihan calon-calon presiden OSIS, dan kemudian nanti anak-anak juga mempersiapkan kepanitiaan pemilu OSIS-nya, kemudian ada debat calon presiden OSIS, dan pada hari terakhir, pada tanggal 27 Agustus nanti, akan diadakan pemilihan OSIS secara langsung, sehingga nanti akan kita temukan siapa yang akan menjadi presiden OSIS SMP LTI IGM Palembang pada tahun ajaran 2024-2025. Jadi pada hari ini materi yang saya berikan atau pembekalan materi yang saya berikan adalah anak-anak belajar apa itu demokrasi, kemudian bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kemudian apa contoh salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia yaitu melalui pemilihan umum sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Harapan saya nanti pada pelaksanaan tema 1 ini, suara demokrasi, yaitu akan dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden OSIS secara langsung. Harapan saya anak-anak bisa menerapkan azas pemilu luber jurdil tadi, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.